Jika Anda sangat senang dengan wisata sejarah, tidak ada salahnya untuk mencoba menyusuri jejak-jejak Kesultanan Banten pada objek wisata Kraton Kaibon. Kraton Kaibon ini terletak di Kabupaten Serang, Banten. Dapat ditempuh dengan kendaraan dari Jakarta kira-kira 2,5 jam lewat tol Jakarta Merak. Kraton Kaibon terletak di utara kota Serang. Ditilik dari namanya, Kaibon berarti penghargaan kepada ibu, dibangun oleh Sultan Syaibuddin, dipersembahkan kepada sang ibu Ratu Aisyah. Kampung Baduy terletak di Desa Cibio, Kabupaten Lebak, atau sekitar 40 km dari Rangkas Bitung, atau 120 km dari Jakarta. Suku Baduy sendiri terdiri dari dua macam, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Secara penampilan, suku Baduy dalam memakai baju dan ikat kepala serba putih, sedangkan suku Baduy luar memakai pakaian hitam dan ikat kepala berwarna biru. Pada wisata kali ini, kami hanya mengunjungi suku Baduy luar saja, itu pun harus rela berjalan kaki dari kampung terluar ke perbatasan Baduy dalam selama lebih dari 2 jam. Pulangnya kami kehujanan, pengalaman yang seru, menyatu dengan alam, jauh dari berisiknya dunia luar. Curug Walemut terdapat di kawasan Gunung Salak Kendah dan menjadi satu rangkaian beberapa curug lainnya. Curug Walemut sendiri hanya memiliki ketinggian beberapa meter saja dengan aliran yang jernih. Dan tepat di bawah curug terdapat sebuah kolam alami yang lumayan besar tempat kita bermain air. Dasar kolam ini banyak ditumbuhi lumut-lumut. Lumut-lumut inilah yang menjadi aliran curug seakan berwarna kehijauan jika terkena sinar matahari. Sekarang kita berada di lokasi Situ Gunung. Situ Gunung sendiri sebenarnya adalah nama dari sebuah danau yang berada di dataran tinggi di Sukabumi. Danau di Sukabumi ini berada pada ketinggian sekitar 850 meter di bawah permukaan laut, terletak di kaki gunung Taman Nasional Gede Pangrango. Danau Situ Gunung ini masih dikelilingi oleh hutan pinus yang lebat, sehingga akan membuat pemandangan sekitar begitu hijau. Selain itu, dengan banyaknya pepohonan di sini membuat udara selalu terasa segar dan sangat menyejukkan. Tujuan kami selanjutnya adalah Pelabuhan Ratu yang terletak di ujung selatan Pulau Jawa. Kami menginap di Queen Ocean Resort yang sebagian besar dihuni oleh para ekspatriat. Pemilik resort ini kabarnya juga ekspatriat alias orang asing yang tinggal di Indonesia. Di sini kita bisa bebas menikmati samudra Indonesia. Malam hari kita bisa berkuliner masakan seafood yang banyak bertebaran di sepanjang pantai. Pagi hari kita bisa jogging menyusuri pantai sambil menikmati udara segar. Wisata puncak sebenarnya tidak terlalu menarik untuk dikunjungi. Saat ini sudah sangat terganggu dengan kemacetannya. Namun kita masih dapat bercengkrama dengan keluarga di banyak lokasi sepanjang puncak. Bermain ayunan atau bernostalgia foto semasa SMA. Kota Garut terkenal dengan wisata air panasnya, juga kue dodol yang saat ini sudah tidak percaya diri lagi karena dodol sudah menambah varian dodol coklat yang tapi ini merupakan makanan favorit orang Barat Sono. Kami lebih menikmati wisata desa, berfoto di matang sawah bersama kerbau dan latar belakang rumah-rumah di desa. Gunung Padang terletak di perbatasan desa Gunung Padang dan Panggulan Desa Karyamukti, Kecamatan Cepaka, Kabupaten Cianjur.
Dengan area seluas 3 hektar, situs ini tercatat sebagai kompleks punden berundak di Asia Tenggara. Selain itu, situs ini dikelilingi lembah yang cukup dalam sehingga disebut mirip piramid di Mesir. Oleh warga setempat, situs Gunung Padang awalnya dikeramatkan dan dianggap sebagai tempat Prabu Siliwangi membangun istana. Namun belakangan, keyakinan itu berubah sebab berdasarkan penelitian situs tersebut merupakan peninggalan kebudayaan megalitikum. Keberadaan situs Gunung Padang pertama kali dimuat dalam laporan Buletin Dinas Keperbakalaan pada tahun 1914. Kemudian disinggung sejarawan Belanda, N.J. Krom, puluhan tahun kemudian, dan pada tahun 1979, warga setempat mulai menaruh perhatian. Thank you.